Sementara itu, bagi Tuan Dr. Mahathir, pendekatan kepimpinan melalui tauladan dilihat pendekatan terbaik dalam usaha memerangi rasuah, terutamanya kalangan penjawat awam. Iaitu kalau Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tidak terlibat dengan rasuah, kemungkinan kita kurangkan rasuah adalah lebih baik daripada kalau pemimpin yang tertinggi tidak mengaku dirinya adalah pegawai dan tidak dirinya terlibat dengan rasuah, tetapi sebaliknya menyuruh orang bawahan cegah rasuah. Itu bermakna bahawa rasuah akan diteruskan oleh semua pihak.